guys, welcome back to my YouTube channel. Dan ya, di video kali ini sama seperti dengan judulnya, aku mau haul Shopee lagi, yaitu kerudung pasmina. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like dan subscribe dulu channelnya aku, dan jangan lupa juga buat di follow Instagramnya aku di sini. Oke, ini dia kerudungnya. Di sini aku beli 6 kerudung pasmina. Ini aku campur beli random. Ini ada yang tali, ada yang biasa. Ini semuanya aku nanti bakal giveaway-in ke kalian, makanya stay tune terus di videonya aku sampai selesai. Oke, langsung aja ke kerudung yang pertama. Di sini aku beli ini pasmina yang ruffle. Ini bahannya diamond. Ini aku beli warna peach. Kita langsung buka aja. Ini tuh jahitannya obras neci kayak gini, dan bahan diamondnya itu street kayak gini tuh. Tapi ini cukup rapi menurut aku, dan aku ini belinya harganya itu 17.000. Tuh, kalian bisa lihat ini si ruffle-nya itu cuman sebelah, yang sebelahnya lagi itu polos kayak gini. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita cobain. Pertama, cantik banget kan, kalian bisa lihat. Dan ini tuh mudah banget gaturnya, dipakainya. Bahannya juga enak, adem, nggak panas. Next, lanjut ke kerudung yang kedua. Dan ini dia kerudung yang kedua. Ini tuh aku pesannya itu ceruti baby doll tali. Tapi ini bahannya menurut aku ini bukan ceruti. Ini bahannya masih kayak diamond, soalnya ini ada street kayak gitu. Dan ini aku dikirimnya dua yang warna kunyitnya, padahal aku yang satu lagi nya pesannya yang warnanya gold, ternyata aku dikirim warna kunyit dua. Dan untuk harga si pasmina tali ini sama harganya masih 17.000, dan ini tuh jahitannya masih sama kayak yang tadi, jahitannya obras neci kayak gini, cuma di sininya ada talinya aja. Ini lebih instan, jadi nggak usah kalian pakai peniti, kalian bisa langsung taliin aja. Menurut aku sih ini masih tetap rapi, nggak ada benang yang keluar sama sekali. Mending langsung aja kita try on. Ini dia untuk kerudung yang kedua. Ini pasmina curuti talinya kayak gini. Kalian lihat ini aku ditaliin di sini, nggak pakai pentul sama sekali. Cuman ini sayangnya menurut aku talinya kebawahan. Biasanya aku yang punya aku itu talinya di atas. Ini tuh bawah banget loh guys. Ini kalian bisa lihat, aku buka dulu. Tuh ini talinya segini. Padahal yang aku waktu itu pernah beli di online shop di Instagram, aku talinya di sini agak tinggi, ini agak bawah, jadi menurut aku kurang enak dipakainya, tapi masih bisa diakalin sih. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Jadi kalian nggak usah pakai pentul atau peniti untuk pakai kerudung ini, cukup instan aja, tinggal ditaliin dan jadinya seperti ini. Lumayan sih buat aku, ini harga 17.000 dapetin kerudung seperti ini. Oke, next, lanjut aja ke kerudung yang ketiga. Nah, untuk yang si dark gray ini masih tetap pasmina diamond, cuman ini harganya 16.000, beda 1.000 sama yang tali ini. Karena ini tuh pasminanya yang biasa aja, bukan yang ada talinya, kalian bisa lihat.
ini si jahitannya masih tetap obras neci dan bahannya diamond, diamond crepe yang sama masih tetap nyetrit kayak gini. Dan untuk jahitannya menurut aku sih ini masih rapi, nggak ada benang yang keluar sama sekali, kalian bisa lihat. Dengan harga 16.000 udah lumayan murah banget. Oke, mending langsung aja kita try on. Untuk kerudung ini menurut aku sih ini bagus banget warnanya, tapi menurut aku ini ada yang ganggu, yaitu jahitannya si obras necinya itu kurang sama warnanya sama yang dark grey ini kelihatannya, jadi ya kelihatan lah gitu, kurang bagus menurut aku sih. Oke, next, lanjut aja ke kerudung selanjutnya. Oke, ini dia untuk kerudung yang selanjutnya. Di sini aku masih beli pasmina curuti yang tali juga, tapi menurut aku sih ini bahannya masih tetap bukan ceruti babydoll, ini masih, menurut aku masih diamond karena ini harganya masih tetap kayak yang tadi 17.000 sama yang warna kunyit. Ini bahannya diamondnya masih nyetrit kayak gini, jadi ini bukan ceruti babydoll, ini menurut aku masih tetap diamond crepe yang tadi. Dan ini tuh ada talinya juga kayak tadi, nggak tahu ini ke bawah terlalu bawah atau enggak kayak yang tadi. Mending langsung kita try on. Sama ini talinya masih tetap di bawah, tapi gak apa-apa lah, ini harganya juga cuma 17.000 rupiah. Ini tuh warnanya, dusty pinknya itu cantik banget, lucu banget, kalian bisa lihat. Oke, next, lanjut aja ke kerudung yang selanjutnya. Dan ini dia untuk kerudung yang terakhir. Ini di sini aku beli warnanya yang grey, ini masih tetap sama yang kayak gini pasmina tali, cuman beda warna aja. Nih, ada talinya. Dan ini si obrasannya masih tetap pinggirannya obrasan jahitan magic kayak gini. Ini warnanya, benangnya masih tetap sama, sama seperti si bahan diamondnya warnanya grey. Oke, next, kita lanjut aja. Kita try on. Sih untuk kerudung yang terakhir ini bagus banget, warnanya soft banget, kalem banget. Kalian bisa pakai untuk kuliah, buat kerja bisa juga ini, soalnya warnanya nggak ngejreng sama sekali. Kalian bisa beli, kalian bisa lihat, cek link tokonya di dashboardnya aku, nanti aku cantumin di situ. Dan ini tuh semuanya aku mau giveaway-in ke kalian. Dan syaratnya nanti aku tulis juga di dashboardnya aku. Dan syaratnya itu kalian subscribe channelnya aku dan komen mau. Terus yang kedua, kalian follow Instagramnya aku. Dan kalian spam likes banyak-banyaknya. Dan kalian komen postingan aku sebanyak-banyaknya. Dan akan ada 2 pemenang untuk giveaway ini. Makanya kalian cepat-cepat subscribe dan follow Instagramnya aku. Dan komen juga mau.
Untuk pengumuman pemenangnya akan diumumin minggu depan. Oke, mungkin segitu aja video haulnya dari aku kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa buat di like, komen kolom komentar, dan share seluruh media sosial kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat di subscribe. Thanks for watching and see you on my video. Bye-bye.